praktek ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan keluarga. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amsal 17 ayat 21, siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Amsal 23 ayat 15-16, ayat 19, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita, jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kolose 3 ayat 16-21, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.